Ya mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mukhlis Kalam. Selamat datang di channel saya Mukhlis Kalam. Sebelumnya salam ngari dari Lampung, salam tenan Indonesia, salam kami lover, salam satu hobi serta salam satu profesi bagi seluruh pecinta kami di seluruh Nusantara dimanapun anda berada. Kembali lagi masih bersama saya Mukhlis dari Natuha Padang Ratu Lampung Tengah mas bro. Hari ini kita berada di desa Teran Pagu mas bro. Ini di kandang Mas Nur nih mas bos, salah satu pemula breeding mas bro. Jadi beliau ini memulai breeding kambing mas bos di waktu-waktu selanya mas bos. Jadi hari ini kita mau liput tentang apa keluhannya dan bagaimana kambingnya mas bro kondisinya. Oke, sebelum lanjut video ini saya mau bagi seluruh viewers, jangan lupa di like, komen dan share-nya mas bos, dan selalu minta bayar pakai BPJS, bayar pakai jempol dan subscribe-nya mas bro. Mas Nur, okay. Ini awal mula ternak berapa ekor mas? Ternak cuman 4. 4 ekor. Iya. 4 ekor mas bos. Iya. Ini udah berapa tahun sampai ternak? 1 tahun. 1 tahun mas bro. Ini saya lihat rambonan ya banyak ya. Ini beranak berapa nih? Ini kemarin 3 ini. Yang ini ya? Iya, 3. Yang ini 3 mas bos. Heeh. Oh. Itu 2 yang ini. 2. Iya. Oh, ini udah berapa kali beranak? Ini baru 2 kali ini. 2 kali ini ya mas bos. Ini beranak 3 itu 2. Iya. Wow, mantap mas bro. Ini juga banyak, ini baru beranak semua mas ya? Iya, itu baru umuran sekitar 1 bulan setengah itu mas. 1 bulan setengah? Iya, iya. Ini mas bos, 1 bulan setengah. Iya. Ini 3 babon ya? Iya, 3 babon. Ini mas bro, lihat babonnya nggak terlalu bagus mas bos ya? Iya. Babonnya sedang-sedang saja, cuman pacekannya mas bos. Ini pacekannya 75 sentian mas bro, jawa randu. Ini beranaknya dua-dua semua mas? Iya dua, ada yang kemarin tuh 3 itu, cuman mati 1. 3 mati 1 mas ya. Bos, kendalanya kenapa bisa mati mas? Nggak tahu, mungkin masuk angin apa kurang nenenan lah. Oh, kurang banyu air ya, susunya ya? Air susunya kurang mas bos. Nih, jadi ini rata-rata beranak dua-dua nih. Iya. Ini yang jantannya berapa ekor nih? Jantannya kalau nggak salah 4 itu. 4 ekor ya? Betinanya 3? Iya. Nih mas bos, jadi ini beranak dua-dua, yang ada satu yang beranak 3 cuman mati 1 mas bro ya. Ini beranak 2, ini beranak 2. Rata-rata enggak ada yang beranak 1 nih mas. Enggak ada. Enggak ada mas bos. Nih. Kandangnya paling berapa meter ini lebarnya, paling 5 meteran ya? Iya. 5 meter dibagi 2, ini isinya semuanya ada berapa totalnya mas bro sekarang? Ini sekitar 23. 23 ekor mas bos. Sama yang kecil-kecil. Oke mas bro, semuanya sama cempit total 23 ekor. Itu baru beranak 1 bulanan mas bos umurnya. Tapi dilihat bagus-bagus tuh anaknya mas bro. Iya. Gak ikut babonya, dia ikut jantannya malah. Iya, kuping-kupingnya mas bro. Jadi kalau memang kambing seperti itu mas Nur, 70% memang mengikuti jantan. Iya, 30% mengikuti betina mas bos. Iya. Untuk pakannya sendiri nih mas, dikasih sentrat apa-apa nih mas? Enggak, ini cuman makanan daun kering aja. Daun singkong kering. Iya, ya? Daun singkong kering. Jadi gak ada campuran sama nggak sekali ada. Mas bos, jadi untuk pakannya daun singkong kering. Ini kalau untuk kendalanya mas, kendalanya sampai selama melihara kami, kendalanya dia apa? Apa dia sakit, penyakitan, apa gimana? Alhamdulillah ada satu yang penyakitan. Penyakit apa itu mas? Itu nggak tahu itu kenapa itu kakinya. Oh sakit. Yang itu ya mas bro? Iya. Oh itu kalau prediksi saya, kalau dia itu tidur susah bangun mas ya? Iya. Ini mas bro yang jantan tuh padahal mas bos. Itu kalau dia sudah tidur susah untuk bangun, cuman kalau udah bangun udah biasa jalannya mas ya. Iya udah biasa tuh mas bos. Jadi ini sebenarnya jalannya kram nih mas. Kram mas bos. Jadi seperti ini kalau dia udah parah ya, itu susah bangun dia mas bro. Ini udah mulai susah bangun, cuman kalau udah bangun udah bisa jalan biasa mas ya. Iya. Oke mas bro, ini juga kayaknya hamil ini mas ya. Ini hamil ini mas bro. Tahu ini hamil apa enggak ini? Hamil kalau ini dia ini. Udah dikawinkan ya? Udah muda ini mas bro, soalnya kalau hamil itu bisa lihat dari bulunya udah mulai halus mas. Udah ya, udah mulai halus kayak yang seperti ini juga udah kayaknya hamil. Ini udah hamil muda nih. Ini hamil muda ya? Hamil muda yang ini mas bos. Yang kalau yang itu udah hamil tua mas bro. Itu udah positif, kalau saya yakin kan itu udah positif hamil. Ini mas bro, ini jadi pejantannya cuman satu ya? Satu mas bro. Kalau babonan sekarang sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ekor ya? Ya 7, 8, 9. 9 ya mas bro? 9 mas bro. Yang babonnya loh? Oh yang babon ya? 8 ya? 8 ekor yang babonnya sekarang mas bos. Ini sampean belinya harga berapa sih kalau yang babon sedang-sedang yang seperti merah-merah depan ini? Kalau ini dulu belian sekitar berapa ya? Harga berapa nih? Itu 1.500an itu. Satu ekornya? Iya. Satu ekor 1.500 ya mas bro? Masih murah-murahnya dulu. Dulunya ya? Iya dulunya.
Jadi sekarang udah anakan ya? Iya, udah beranak. Udah beranak. Kalau yang ini beli apa emang anakan di sini? Kalau ini beli ini. Beli ya? Iya. Berapa nih belinya dulu, Mas? Kalau ini dua ini yang harga mahal waktu itu 4 juta setengah dua ekor ini. Iya. Ini ke pasar apa dianterin tani? Dianterin sama pedagang. Iya, sama agen, Mas, Bro. Ini, Mas, Bro. Jadi yang ini 4.500.000 cuman udah beranak dua kali ya? Udah beranak dua kali. Beranak dua kali, Mas, Bro. Ini Jawa Randu yang satu ini. Mas, Bro, Jawa Randu juga. Mantap-mantap ini, Mas, Bos. Oh, kalau pacekannya itu udah tua, serem nih, Mas Nur. Iya. Ini masih muda ya? Masih umuran 1 tahun setengah. 1 tahun setengah, Mas, Bos. Tuh, tingginya udah 75 sentian, Mas, Bos. Oke. Di sini kita lihat untuk lantainya pun lantai tanah ini, bukan iya, panggung, Mas, Bro. Jadi lantai tanah ini kering. Agak jorok juga yang punya ini kayaknya. Nih, Mas, Bro, sebenarnya kalau lantai tanah kelihatannya jorok, Mas Nur. Cuman kalau kering seperti ini nih, lihat kambingnya juga bersih-bersih, sehat-sehat, Mas, Bro. Jadi kan kebanyakan orang yang idolakan kandang panggung. Iya. Cuman kalau kandang panggung itu menurut saya itu pun kurang ini. Kalau lantainya itu nggak rapet ataupun iya, terlalu rapet dia nggak bagus, terlalu jarang takut kakinya nyepit, apalagi iya, yang cepe-cepe kan. Tapi rata-rata di sini yang para peternak di Lampung Tengah itu bisa saya katakan 80% kandangnya kandang tanah, Mas, Bro. Jadi ini pakannya sama sekali tidak ada campuran, Mas, tidak ya? Nggak pernah pakai odot, sentrat, nggak pernah ya? Nggak pernah, Mas, Bos. Jadi sampean bisa lihat sendiri pakan full daun singkong kering seperti ini. Ini kalau kasih minumnya gimana nih, Mas? Kalau minum itu kadang dua kali sehari, kadang satu kali. Dua kali sehari, kadang satu kali satu hari. Iya. Ini, Mas, Bro, letak air minumnya di sini, Mas, Bos. Ini nanti kalau mau dikasih minum, jadi dibuang, diganti, Mas, iya, Bro, ya? Diganti itu. Ini, Mas, Bos. Ini untuk campuran air minum kasih apa, Mas? Mineral. Mineral. Oh, yang mineral yang harga 12-an ribu iya, ya? Iya, harga 12-an ribu. Itu aja kadang-kadang itu satu bulan pun dua kali. Dikasih mineralnya. Selebih dari itu nggak ada campuran gak berarti? Ada. Cuman air putih biasa? Air putih biasa. Oke, okay, Mas, Bro. Air. Oh, dicampur garam? Garam. Oke, okay, Mas, Bro. Sampean bisa lihat sendiri tanpa obat-obatan yang kayak suntikan. Ini suntikan biasanya disuntik pakai apa? Tidak ada. Nggak pernah disuntik, Mas, Bro? Nggak pernah disuntik ini, Mas, Bos. Jadi sejauh ini nggak ada kendala, Mas Nur, ya? Nggak ada. Paling kendalanya kalau pakan aja, kalau iya, mau makan. Kalau kemarau ya. Iya, kemarau. Nih, Mas, Bos. Jadi sampean bisa lihat sendiri nih kandang kambingnya, Mas, Bos. Kambingnya sehat-sehat nih, bagus-bagus, halus-halus nih, Mas, Bro. Nih. Ini kalau dilihat kandangnya ini kandangnya genteng, pakai genteng, iya, Mas, genteng. Bos. Nih, bahannya juga ya seadanya nih, Mas, Bro. Jadi kalau untuk pelihara kambing ya memang modalnya semaksimal mungkin kita minimalisir, iya, Mas, ya. Jangan terlalu banyak. Ini juga sekat-sekatannya pakai bambu biasa, Mas, Bro. Bambu biasa ini aja udah kuyak-kuyak semua ini. Nih, Mas, Bro. Kalau biasanya, Mas, kalau kasih makan berapa kali satu hari? Kalau saya dua kali sehari, Mas. Dua kali aja, Mas, iya, Bos. Siang sama malam. Siang dan malam. Iya. Jadi kalau untuk pagi nggak dikasih ya? Nah. Sore nggak dikasih. Nah. Berarti siang dan malam tuh, Mas, Bro. Siang dan malam, Mas, Bos. Oke, mantap. Ini satu bentel bisa untuk satu hari apa dua hari? Satu hari. Satu hari, satu bentel, Mas, Bro. Jadi satu bentel itu satu gulung bawaan motor, Mas, Bos. Oke, ini kalau sampean rasa-rasa ini, pelihara kambing ini sangat menguntungkan apa bagaimana? Alhamdulillah menguntungkan sekali. Menguntungkan sekali, Mas, Bos, ya. Oke, mantap, Mas, Bro. Saya juga pengen tuh kayak gitu, Mas, Bro. Anaknya udah sehat-sehat. Alhamdulillah. Sehat. Babonnya tidak terlalu besar juga. Iya. Yang penting pacekannya bagus, Mas, Bos. Pacekannya itu. Nih, ini buktinya. Jadi anaknya sampai lihat sendiri nih, Mas, Bro. Yang menyaksikan penonton nih, Mas, Bro, bisa nilai sendiri kami yang seperti apa. Tidak perlu kandang yang mewah-mewah yang besar-besar, Mas, Bos. Yang penting kaminya terawat, kasih sayangnya kita curahkan, Mas, Bro. Insyaallah hasilnya juga memuaskan, Mas, Bro. Jadi di sini anak-anaknya nih, Mas, Bos, tuh. Oke, mantap. Ini baru satu bulanan umurnya. Iya, satu bulanan. Satu bulanan. Ini rata-rata jantan betina iya, gitu ya. Iya, ini jantan betina dua ini. Ini, Mas, Bro. Itu yang barusan apa tembian itu? Itu Doro ya. Dere itu beranak dua ini. Beranak dua ya? Iya. Oke, Mas, Bos. Ini jadi enggak ada yang beranak satu di kandang ini, Mas, Bro. Enggak ada, alhamdulillah. Ini pakai kalau sampean ngawinin pakai jam-jaman. Kadang-kadang kan ada yang mau dikawinin pagi gitu. Enggak. Yang penting dia itu minta kawin ya, diminta kawin kan ya. Jadi nggak ada pakai jam-jaman kayak orang ya, Mas, Bro. Nggak. Jadi soalnya kalau yang pakai jam-jaman kata orang kalau sore itu pasti yang jantan, nggak pasti juga sebenarnya, Mas, Bro.
Enggak pasti juga, enggak ada yang bisa menentukan ya, itu Mas Nur ya. Semua itu ada yang nakdirkan semuanya. Jadi kalau udah birahi ya langsung saja ya, kawinkan Mas Bos. Nih jadi jantannya cuma satu Mas Bro. Nih. Dikencang soalnya kalau dia dilepas takutnya ini Mas Bro, jadi ditanduk-tanduin nih ya, anak-anaknya juga ya, Mas Bro. Kambing hamil juga bisa rusak. Bisa rusak Mas Bos ya. Oke. Satu aja kemana-mana itu. Satu aja kemana-mana Pak ya? Iya, dipinjam nih. Oh, dipinjam-pinjam tetangga aja ya? Oh, dipinjam tetangga juga nih Mas Bos. Jadi untuk ngawinkan kambing tetangga yang ada pacakan bisa pinjam ya, Mas Nur ya? Oke Mas Bro. Siapa yang mau minjem, minjem. Ini untuk tainya ini dijual apa dipakai sendiri Mas? Dipakai sendiri nih. Dipakai sendiri ya? Dipakai sendiri Mas Bos. Oh. Untuk campuran tainya ini enggak ada sama sekali kecuali sampah-sampah ya, aja ini Mas Bro. Ya, jadi enggak berbau, enggak segala macam Mas Bro karena dia kering. Kering. Ya. Kering, jadi enggak ada obat-obat saya semprotan ada, gitu enggak ada Mas Bro. Kata orang kan emang suruh nyemprot pasta gitu. Mm-hmm. Kalau saya enggak, udah saya biarin aja. Udah dibiarin aja Mas Bro ya. Yang penting makan, minum udah gitu aja. Oke. Okay. Sebenarnya Mas Nur, ini saran saya ya, saran saya. Sebenarnya kalau yang kering, lantai kering seperti itu memang 3 bulan ataupun 4 bulan sekali ya, sampai semprot pakai pastak gitu ya. Kalau enggak pastak ya regen lah. Oh, iya. Itu kan apa itu tumonya, kata orang Jawa kan tumonya, kutunya ya. Kutunya itu kan biasanya naik kalau dia itu musim panas. Jadi kan biar kambingnya juga leluasa lah, jangan kukur-kukur. Ini sebenarnya bagus kandang sampean, cuman sampean perlu penyemprotan paling ya 4 bulan sekali lah Mas Nur. Berarti ini kurang perawatan lah ya? Bukan kurang perawatan ini, cuman semprot aja Mas. Okay, oh. Semprot aja Mas Bro. Jadi kalau disemprot ya insya Allah kambingnya tambah nyaman gitu loh Mas Bro. Ini sebenarnya sangat sangat sudah bagus ini perawatan sampean Mas Nur. Jadi kapan saya punya babon banyak kayak gini Mas Bro? Ya. Kayaknya di rumahnya banyak babon. Babonannya ya? Iya. Ya nggak banyak, cuman ada lah Mas Nur. Ini aja rencana mau nambah lagi gak? Ini mau nambah lagi Mas Nur. Cuman ini saran Mas Nur ya, kalau udah ini udah cempe-cempenya udah besar, nanti sampai di skate di sini Mas. Oh, di skate. Di sini kan tuh kan ada ruangan di skate lagi. Biar kan kadang-kadang ada yang cempe yang nakal gitu masih makan di sundang gitu. Jadi sampai skate lagi sampai pisah seumpamanya ini ada 10 5 sini 5 situ. Biar lebih enak tuh Mas Nur. Sebenarnya perawatan sampai udah sangat bagus ini saya lihat. Cuman kandangnya aja yang buruk Mas ya. Kandangnya ya Mas Bro. Cuman kandangnya namanya kandang Mas Bro. Wajar aja namanya kandang kambing Mas Bos. Jadi kalau kita beli yang mau dipanggung segala macam pengeluarannya juga. Pengeluarannya ya itu. Kita jual satu kandang kambing tuh untuk bikin kandangnya aja. Iya. Kita jual kambing satu kandang untuk bikin kandang lah isinya. Isinya nah, ada buat apa? Oke Mas Bro, jadi enggak perlu bermewah-mewah. Kandang itu yang penting perawatan, makannya enggak kurang, minumnya enggak kurang Mas Bro. Sambil bisa lihat sendiri. Tuh kambingnya bagus-bagus semua ini rata-rata di Tranpagu nggak ada campuran pakainya daun singkong kering. Pernah pakai odot nggak Mas? Nggak pernah pakai odot. Nggak. Nih Mas Bro, kalau rumput biasanya seneng nggak kambing ini? Nggak, kayak kurang seneng kalau. Kurang seneng ya? Iya. Mas Bro, jadi udah kebiasaan makan daun singkong kering. Iya. Jadi kalau kasih rumput kurang senang. Kurang senang. Kurang senang Mas Bos. Pakannya ini kan sampai habis tuh lihat. Putus Mas Bro. Ini belum habis karena tadi siang baru. Oke. Jadi satu hari cuma dua kali ya sih makan Mas Bos. Nih nggak ada yang pernah gudikan nggak Mas? Nggak pernah gudikan ya? Pernah masuk angin gitu? Alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah Mas Bro. Alhamdulillah. Nih pernah yang sakit mata nggak Mas? Nggak pernah sakit mata. Alhamdulillah Mas Bro. Jadi kandang ini sama sekali tidak ada kendala Mas Bro ya. Sama sekali belum ada kendala di sini. Insya Allah nggak ada kendala lah Mas Nur. Kita doakan saja kambingnya sehat-sehat semua. Jadi Mas Bos. Cuma okay. Satu kambing ini. Yang mana? Cerewet betul ini. Oh kalau cerewet namanya kambing Mas Nur. Kadang-kadang orang juga ada cerewet. Cewek saya juga kadang-kadang cerewet Mas Nur. Ini kambing ini dua ini pusing sendiri saya. Kadang keluar-keluar nakal betul kambing dua. Ini anakan sendiri ya? Iya ini anakan. Ini Mas Bro. Ini udah berapa bulan umurnya? Ini sekitar 4 bulanan kalau nggak. 4 bulanan Mas Bro. Nih. Ini udah bisa dikawinkan belum ini? Belum. Jangan dulu. Ya minimal 7 bulan lah Mas Nur. 7 bulan udah sampean bisa dekatkan di itu di pejantan biar enggak lama jadi gitu loh. Sekalipun dia milu minta kawin dikawinkan kan selang 1 bulan nanti birahi dia gitu. Mas Nur. Oke Mas Bro. Jadi seperti inilah kandang Mas Nur di Tranpagu bermodal kan 4 ekor ya. Iya, 4 ekor. Sekarang menjadi 23 ekor Mas Bos. Oke. Beranaknya 2, 2, 2, ada yang 3 malah Mas Bos.
Oke, mantap 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 mantap. Oke Mas Bro, mungkin cukup sekian dulu liputan hari ini. Apabila viewers ada yang mau ditanyakan, bisa langsung komen-komen di bawah, atau mau pesan kami bisa menghubungi nomor WA atau mau nomor telepon kita Mas Bro. Oke, sebelumnya salam ngari dari Lampung, salam tren Indonesia, salam kami lovers, salam satu hobi serta salam satu profesi bagi seluruh pecinta kami seluruh Nusantara dimanapun Anda berada. Saya Dewa Bila Topik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.